Halo teman-teman semuanya, selamat datang di AJ Story Channel. Kita lanjutkan lagi keseruan gameplay Car for Sale Simulator kita. Nah, sebelum Bang AJ membuat video ini, tadi Bang AJ sempetin main dulu. Seperti yang teman-teman bisa lihat di pojok kanan atas, uang kita udah di angka 1,8 juta dolar. Nah, selain itu juga Bang AJ berhasil naikin beberapa level dari karakter kita, sehingga di episode kali ini karakter kita bisa melakukan banyak hal baru, teman-teman. Nah, Bang AJ bakal nunjukin kita punya 9 skill point yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan skill. Yang pertama, Bang AJ bakal naikin car wash machine supaya kita cepat bersihin mobilnya, ya. Kita bisa naikin ke level berikutnya, hanya butuh 1 skill point. Kita masih ada sisa 6. Bang AJ bakal naikin skill ini, show detail, menunjukkan detail mobil yang kita beli, teman-teman, ya. Kekurangannya apa dan segala macam. Kemudian, low damage, kalau kita nabrak, mobil kita nggak gampang rusak. Nah, ini yang penting guys, base price. Kita bisa tahu harga mobil kita idealnya dijual dengan harga berapa. Sehingga kita tahu ini harganya cocok apa enggak gitu ya. Kita bakal naikin dan kita masih ada 2 skill point. Nah, di sini kita punya karyawan yang tugasnya ngambil-ngambil sampah doang. Kita coba naikin teman-teman. Ya, di sini dia bakal bisa mencuci mobil, teman-teman. Yang kita parkir di sekitar area kantor kita. Kita coba unlock. Nah, dia menggunakan pakaian yang berbeda guys. Jadi kalau kita upgrade, dia bakal makin keren. Selain itu juga kemarin ada yang ngasih masukan, Bang, pagar dari kantor lu diilangin aja. Nah, nanti kita bakal upgrade kantor kalau uang kita udah banyak banget. Tapi untuk saat ini, Bang aja bakal melakukan apa yang kalian request guys ya. Kita bakal delete pagarnya supaya mobil kita gampang parkirnya teman-teman. Ya, tinggal tusuk doang parkir. Karena ini masih sempit, nanti bakal kita upgrade. Ya, nggak usah khawatir. Nah, sekarang kita bisa parkir dengan jauh lebih mudah. Nah, Bang Aji belum berencana untuk jual mobil ini, tapi kita coba lihat dulu ya. Ini gue beli ketika Man of Air tadi. Dan Bang Aji polis, kalian bisa lihat ya, warnanya kilap banget, teman-teman. Kilap banget. Kilap banget. Nah, kita coba lihat harganya berapa ya, teman-teman ya. Gue penasaran harganya berapa. Kita bisa ke bagian tab. Kita ke web page. Nah, kemudian kita ke bagian jual. Nah, di sini bakal ada tulisan. Nah, harga idealnya dia adalah 200.000 sampai 227.000 dolar, guys. Kalau kita bisa jual seharga 270.000 dolar, kita untungnya makin besar. Dia nggak bakal melebihi angka ini. Gitu. Nah, ini bakal sangat mempermudah kita ketika membuat keputusan mobil ini mau dijual apa enggak. Gitu ya. Kebetulan jam 2 nanti bakal ada lelang, teman-teman. Bang Aji bakal pergi ke lelang. Nah, teman-teman, Bang Aji baru ingat kalau kita bisa membeli rumah. Sembari menunggu auction yang bakal diadakan jam 2 sore, kita bakal ke neighborhood dan mencari rumah yang bisa kita beli, teman-teman, supaya karakter kita gak tinggal di kontainer lagi. Nah, ini dia, teman-teman. Kita bakal buy aja cuma 60.000 dolar, guys. Sangat murah. Sekarang kita punya rumah pribadi, guys. Let's go. Baiklah, kita bisa tinggal di sini. Lumayan ya rumahnya. Setidaknya kita udah punya rumah untuk dihuni. Tidak seperti sebelumnya, hanya tinggal di kontainer. Harusnya bisa kita upgrade nanti, teman-teman, ya. Hanya 60.000 dolar. Kita bisa kembali ke office. Kemudian kita pergi ke auction untuk membeli mobil baru. Semoga kita dapetin mobil unik atau mobil yang lebih mahal. Kemudian setelah itu Bang Aji bakal coba pergi ke race, teman-teman, ya. Katanya di game ini bisa drag race. Sedap, sedap kali, bos. Woi, attack, woi, 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 berhenti, woi. Woi, woi, berhenti, woi. Woi, berhenti, woi. Melawak pula dia, Pak. Oke, udah mulai, guys. Udah mulai, koreksinya. Oh, mobil bagus tuh kayaknya, guys. Ah, enggak, BMW doang. Berapa duit? Aduh, cuman 15.000 dolar, guys. Gua nggak mau sini, ya. Kita skip, kita skip. Bang aja cuman mau membeli mobil yang harganya di atas 50.000 dolar, temen-temen, ya. 50.000 dolar. Kalau di bawah 50.000 kita nggak usah beli karena ecer hitungannya. Nggak menguntungkan, teman-teman. Oke, yang kedua, astaga naga, mobil apa nih, guys? Tesla M3. Cuman 30.000 dolar. Skip, 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 skip. Oh, dapat juga nih, guys, 50.000. Beli deh. Kita ambil, guys, ya, kita ambil. Kita ambil lah ini. Lumayan lah, 50.000 dolar, guys. Guys, guys, guys. Audi RR. Oke, 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 guys, guys, guys. Ini yang bakal cari-cari nih. Let's go, boys. 400.000 dolar nih, bos. Let's go, guys. Ini mobil bagus pertama kita lagi, temen-temen, ya, untuk hari ini.
Akhirnya kita menemukan mobil yang cocok. 500 ribu dolar guys, 530 ribu dolar, 540 ribu, 560 ribu, 700 ribu, 570 ribu. Let's go, let's go. Kita dapat dua mobil bagus teman-teman. Oke, ini kita skip aja. Lumayan teman-teman, kita akhirnya mendapatkan Audi. Let's go. Oke. Setidaknya gue punya mobil baru sih. Ini kita bawa pulang ya teman ya. Car kita bakal derek ke rumah. Yap, gue nggak sabar untuk menggunakan Audi itu. Dengan membeli mobil bakal memberikan kita experience ya. Jadi tetap berguna sih. Ini 50 ribu kita bisa jual 70 sampai 80 ribu. Nggak gede sih. Tapi ya setidaknya adalah uang yang kita dapatkan. Kalau 20 ribu itu duit terlalu dikit teman-teman. Oke, kita dapat dua mobil. Di sini kita bisa coba langsung menggunakan mobilnya ya. Kita yang ini kita taruh ke rumah. Kita coba yang ini guys. Coba ya. Kenapa kacanya warna merah sebelah tuh? Keren banget ya. Wih. Oke. Lumayan sadis juga ini. Kacanya beda setengah guys. Merah hitam gitu. Wah, ini mobil drift guys. GG. Sedap. Sedap. Oke. Keren juga nih mobilnya. Baiklah, Bang Aji bakal coba parkirin di sana ya. Kita bakal coba parkirin, teman-teman. Kita lihat situasinya ya. Ada yang rusak sedikit, teman-teman ya. Kemudian ada yang perlu di-paint, agak kotor. Bang Aji bakal langsung aja taruh di tempat repair. Kita bakal repair, reparasi dulu, teman-teman ya. Kemudian kita bakal 10.000 repairnya mahal banget, teman-teman ya. Mobil mahal, repairnya mahal. Lihat tuh. Wuh, keren, guys. Wih. Wih, lihat tuh bersihnya. Enak kali, guys. Langsung bersih ya. Oke, udah bersih guys. Mantap ya. Udah bersih. Mantap. Si pekerja kita bisa lap-lap gak ya? Gua nggak tahu nih, dia bisa bersihin yang area sini nggak? Harusnya sih udah bisa temen-temen ya. Ini kotor nih. Bersihin boy. Boy. Coba ya kita parkir situ guys ya. Dibersihin gak sama dia? Ini mobil Tesla kita temen-temen. Coba kita parkir sini ya. Nah, dibersihin guys. Lihat tuh. Harus di area ini ya. Area jualan busur kakinya nempel, temen-temen. Nah, dilap sama dia. Let's go. Good job, bro. Baiklah, dia bekerja dengan sangat baik, temen-temen. Kita bisa langsung jual mobil ini atau kita bisa gunakan untuk balapan dulu, temen-temen. Mungkin besok kita bakal balapan dulu, guys. Baru kita jual mobilnya ya. Kita lihat car panel. Catnya doang ya sama bahan bakar. Kita bakal coba kasih cat yang GG temen-temen ya. Oh kerennya bos. Oke coba ya. Kita kasih catnya. Kita kasih polis guys. Biar ganteng. Wah polis mahal temen. Polis mantep ya. Mahal lebih ya. 15 ribu dolar ya ampun. Mahalnya ya ampun. 15 ribu dolar guys. Mahal banget. Tapi gak apa-apa lah. Coba ya. Kita bikin metalik. Wush. Lihat guys. Wush. Wush. Gila guys. Mobil apa nih guys. Keren banget coy. Gila ini mobil terkeren gue sih. Gak ada yang bisa mengalahkan kekerenan mobil ini temen. Keren banget coy. Oke. Ini kita pakai buat balap besok guys. Kita pakai buat balap nih. Kita pakai buat balap ya. Nanti dulu sini. Gantengnya nih mobil ya ampun. Nanti dulu sini ya. Oke, ini kita jual aja ya guys ya. Baju bakal parkirin dulu ke sana, terus kita jual. Isi bahan bakarnya dulu pastinya. Kita parkirin dulu. Oke, kita coba jual ya. Gue lihat dulu ini harganya berapa duit. Kita ke tablet, kita ke webpage ya. Kita bisa Porsche ya, kita jual Porsche-nya, kita jual dengan harga 300.000. Porsche Dewa date on sale. Kemudian Tesla-nya kita beli 50.000, bisa jual 90.000. Oke, 100.000. Tesla Dewa. Yeah. Ini mobil Audi nih, guys. Audi bisa dijual sampai dengan 1 juta dolar, guys. 1 juta dolar. Oke, okay, let's go. Jangan kita jual dulu, teman-teman ya. Baju menggunakan untuk balap dulu, teman-teman. Kita balik lagi ke neighborhood, kita coba tinggal di rumah. Kemudian Bang Aji bakal coba balap besok dan kita bakal lihat lah gimana keseruannya.
Okay, hari ini kita rugi banyak ya, karena kita belanja mobil sebanyak 500 ribu dolar. Nggak apa-apa, nanti bisa kita jual lagi dengan harga 2 kali lipat. Okay, marketplace is open. Okay, sebelum kita pulang, kita kantor dulu deh. Kita buka toko dulu supaya ada yang samperin ini kita ya. Wah, dia lagi bersih-bersih, guys. Kita open dulu. Kemudian kita ke marketplace ya untuk beli mobil. Kita lihat ada mobil bener-bener bagus gak? Kalau ada kita beli, lumayan untuk nambah koleksi kita. Nah, ada guys, ada guys. Oh my god. Oh my god, guys. Oh my god. Mobil apa nih? Lamborghini, bos. 450 ribu dolar, guys. Oke, kita nggak perlu ekspertis sih. Mahal banget ya, nggak worth it. Kita bakal bargain aja langsung ya. Coba 400 ribu dolar mau nggak? Offer. Mau dia? Let's go! 400 ribu dolar kita mendapatkan Lamborghini. Yuhuhu. Lamborghini, guys. Kita lihat dulu ya situasi kondisi mobilnya. Kita lihat dulu car. Mulus teman-teman. Kondisi super mulus. Hanya kotor dan perlu diisi bensin. Yep. Kita cobain ya. Bagian dalamnya gimana? Oke. Bagian dalamnya kok jelek kali, coy. Kayak mobil jadul. Emang mobil tahun 70-an sih, guys. Oke, kita coba ya speednya ya. Speednya sih... Oke, lumayan. Tapi masih lebih mahal mobil Audi gue ya. Aduh, sedap, coy. Let's go. 140, 140, 150. Oke, belum secepat yang gue harapkan sih. Tapi lumayan kenceng sih, temennya. 150, oke. Max speednya 150 sih di kota. Ini tepat ngedrag, guys. Oke. Baiklah. Bang Aji bakal coba untuk mengganti mobil ya. Gua coba jual ini, teman-teman. Kita coba lihat harganya berapa. Tinggal dibersihin doang. Tolong bersihin. Wah, ada pada ngantri, guys. Pada ngantri, guys. Ada mau beli itu mobil gua tuh. Oke, sabar ya. Ini ada yang mau beli. Ini berapa duit ya? Kita lihat tadi berapa duit ya standarnya. Kita taruh harga 100 ribu ya. 90 ribu ini bisa dapat nih. 60 ribu doang dia maunya, guys. Gak mau. Ini berapa? Oh, fuelnya lupa gue isi. Ini 72 ribu tapi. Oke. 85 ribu mau gak? Lumayan nih, guys. Kita beliin cuma 40 ribu sama 40 ribu. Mau dia, guys. Let's go. Gue lupa isi bensinnya, temen-temen. Ini gue isi dulu bensinnya nih. Air fuel ya. Coba-coba ini berapa duit nih? 300 ribu ya kita taruh ya. 250 ribu sih harusnya. 200 ribu dia minta ya, guys. Gak mau. Ini maunya berapa? Kita lihat ya. 206 ribu, oke. Ini? 227 ribu, guys. Let's go. 250 ribu ambil, bro. Ambil, bro. 250 ribu, bro. Angkat, bro. Let's go! Uang kita 1 juta lagi, guys. Ya, 1 juta lagi uang kita. Mobil yang satu ini, Lamborghini. Gue udah isi bensin, temennya. Kita bisa melihat harganya, temen-temen ya. Harganya. Kalau itu bisa sampai 1 juta, Lamborghini berapa, guys? Lamborghini di angka 700 ribu dolar, guys. 700 ribu dolar. Oke, kita bisa jual di angka 800 ribu berarti ya. 800 ribu dolar. Lamborghini Bang EJ. Guys, ini bukan Lamborghini apa-apa ya. Lamborghini Bang EJ, put it on sale ya. Oh my god, ini kalau laku gigi, guys, 800 ribu, guys. Teman-teman, kita ada pelanggan yang mau membeli Lamborghini kita. Oke, kita lihat dulu ya harga idealnya berapa, harga termahal yang bisa kita dapatkan. 700 ribu dolar, guys, ya. 650 ribu lah. Kita coba ya, bapak ini mau beli berapa nih Lamborghini gue nih? Ya, yeah. Dia mau di angka 550, guys. Jangan. Ibu ini mau di angka berapa? 450, buset, bu. Udah, pergi, bu. Jangan deket-deket. 550. Kita beli modalnya 400 ribu, teman-teman. Untungnya cuma 150 ribu dolar. Kurang, nih. Minimal gue harus jual 650 ribu dolar, guys. Minimal banget, tuh, udah. Mau nggak 650? Aduh, nggak mau, guys. Dia maunya 550, guys. Kayaknya gue nggak bakal jual sih 550. Terlalu murah, teman-teman. Maaf ya, om. Gue nggak bisa jual sih harga segitu. Gak bisa, gue bisa jual harga segitu ya. Minimal itu harus 650 ribu dolar. Jadi gue untung 250, teman-teman.
BTW tadi ada insiden sedikit ya. Mobil andalan gua tadi nabrak. Jadi gua harus memperbaikinya. Dan Bang Aji mau ganti mesinnya guys ya. Kita coba upgrade mesinnya supaya lebih gigih karena kita mau pergi balapan. Oke. Racing kit ya kita kasih ya. Dan nambahin NOS. Enable NOS. Oh, dia nggak bisa pakai NOS, teman-teman. Oke, gue udah pakai racing kit, artinya dia bakal kencang banget kalau balap ya. Oke. Customer in office. Oke, ada customer, guys. Kita customer dulu, habis itu Bang aja bakal berangkat untuk pergi balap ya. Oke, beli dong mobil gua. 650.000. Ayo, let's go. 580. Oke, bisa guys. Ini bisa guys harusnya ya. 650 ya, 650.000. Beli dong mobil gua 650.000, please. Let's go guys. Uang kita di angka 1,7 juta dolar dan kita punya mobil senilai 1 juta dolar. Artinya uang kita sekarang di angka 2 juta dolar, guys. Oke, jadi Bang Aji bakal coba menggunakan mobil ini untuk balap. Gila kencang banget mobilnya, guys. Oh my god, ini baru mobil andalan gue nih. Oke, kita bakal coba balapan, guys ya. Ini area drag race, let's go. Buset, gue disuruh balapan sama mobil ini ya, Suzuki Ignis. Taruhan 200 dolar, oke lah, oke. Taruhan 200 dolar doang, guys ya. Mau gimana lagi ya? Gak ada yang mau nantangin kita. Bayangin, mobil sport versus Suzuki Ignis. Auto kembali ke lobby sih dia. Oke, gila mobil kok keliat banget, coy. Baiklah, potret-potret ya. Gear up, tekan shift. Start. Oke, okay, move to the race line. Oke, okay. Nggak boleh lewat ya. 3, 2, 1. Guys. Jauh amat, Neng. Dua kali lipat. Oke, gak apa ya. Kita menang, guys, ya. Dapat 200 dolar doang. Semoga keesokan harinya bakal ada penantang yang lebih tinggi, guys, ya. Sampai bisa taruhan mobil atau jutaan dolar. Karena ini sangat gak worth it, ya. Menghabiskan waktu, tapi gak dapat apa-apa. Cuma 200 dolar, guys. Mending kita kasino, gitu loh. Gak ada apa-apa di sini. Tiba-tiba ngelek. Oke, udah gak ada apa-apa, temen-temen. Baiklah. Kita bisa coba menjual mobil ini kalau kita mau. Gue masih berharap bisa ini sih, dapetin mobil yang lebih gede dari ini. Tapi kalau kita jual mobil ini, kita bisa upgrade kantor dan bisa membeli mobil yang lebih bagus nanti. Ide bagus gak sih? Ide bagus sih. Karena makin kita auction, makin besar nilai mobil yang ada di sana. Sekarang kita udah tembus harga 500.000 dolar. Kalau kita jual mobil ini, mungkin kita bisa dapetin mobil yang harganya lebih fantastis lagi, teman-teman. Kita matiin dulu mesinnya. Kita bakal isi bensinnya. Kita lihat kondisinya. Aman ya semuanya. Harga beli 570.000 dolar. Kita coba jual. Coba jual, teman-teman, ini dengan harga yang lebih fantastis lagi. Kok 0 dolar? Remove from sale. Buset dah, gue jualnya 0 dolar lagi. 1.050.000 dolar ya. Gue jual coba 1.250.000 dolar. Oke. Audi super kilat. Oke. Gua lepas di angka 950.000 guys ini ya. Oke. Kita tunggu dulu pelanggan. Office-nya kita buka. Dan kita bisa coba upgrade toko kita, teman-teman ya. Saatnya kita upgrade rumah kita juga bisa kita upgrade ya, house. Nah, bedroom bisa kita upgrade, teman-teman, dengan bed yang lebih bagus ya. Nanti kita upgrade semua. Sekarang juga bisa kita upgrade ya. Kita upgrade rumahnya 10.000 dolar. Kaputnya juga kita ganti dengan yang lebih bagus ya. Kita bisa bikin tema dindingnya lebih terang, lebih bagus sih, guys. Gue suka rumah yang terang. Gelap itu suram banget. Oke. Bagian luar desainnya kita bisa ganti dengan warna. Oh, ini cakep nih. Oke. Atapnya bisa kita ganti juga, teman-teman. Keren.
warna apa ya guys ya bagusnya ya? Ini bagus sih. Oke. Desain interiornya kita bisa ganti guys ya. Warna wallpapernya. Gue suka warna warm sih. Kemudian lantainya. Cakep ya. Sofanya. Kita ganti dengan yang GG ya. Mejanya. Paling mahal semua guys ya. Udah mulai hedon ini. Nice, nice. Udah beres gitu aja. Udah beres teman-teman. Udah kita full upgrade ya rumah kita. Bang aja bakal upgrade office kita. Kita harus tutup toko ya. Ada yang ngantri guys. $900,000 ya guys ya. Coba ya. Nggak ada kerusakan. $1,250,000. Dia maunya $800,000 guys. Nanti. $830,000 ya dia ya kalau ini. Dia mau berapa? $680,000 ke laut bro. Ini gue coba kasih $950,000. $1,000,000 coba guys ya. $1,000,000 kalau dia mau bergen, gue kasih. Kalau nggak mau nggak usah. Mobil $1,000,000 guys. Gak mau dia guys. Gak mau dia $1,000,000. Cloud. Oh $950,000 deh. Coba ya. $950,000 kalau dia mau gue kasih nih. $950,000. Gue udah baik nih. Gue kasih diskon dikit nih. Mau. Let's go guys. Duit kita $2,600,000 gaming guys. Oke, gue tinggal tunggu auction berikutnya. Kita bakal beli mobil yang lebih mahal. Sekarang saatnya kita untuk mendesain ini kita guys ya. Upgrade ke level maksimal. Let's go guys. Kita udah upgrade level max ya. Artinya gue bisa move ya. Oh, kita bisa move kayak gini ya. Oke. Kita bisa ancurin temen-temen ya. Kita bisa ancurin bagian depan. Kita bisa pindahin ke belakang. Oke, kita bisa ancurin guys kantor kita. Oh my god. Bentar. Oh bisa diginiin. Mundur dulu. Oke, kita bisa atur ya. Oh, kita bisa masukin semuanya guys. Bisa taruh support, dekorasi. Bisa naruh window, door. Oke, wall, floor. Oke, gua udah paham sekarang. Kita bisa hancurkan dulu semuanya. Lambogati, bye-bye. You cannot delete default object. Oh my god, terus gue gimana mindahinnya ya? Cara majuin parkirannya gimana cuy? Oh bisa dimundurin kayak gini. Oke. Kita hapus-hapusin dulu guys ya. Hapus dulu kalian semua ya. Kalau komputer gue hancurin gimana gue cara buka menu ini ya? Oh bisa terbang gini. Oke. Kita bakal bikin super gede guys ya. Ah, bisa gini guys. Keren. Oke. Sabar. Nah, saatnya kita membangun dari nol. Ya. Bang Aji bakal meletakkan pondasi dulu di bawah. Pastinya semua lantai kita taruh guys ya. Cakep nih. Jadi orang masuk ke dalam juga gampang gitu loh. Satunya $500 guys ini. Gak tanggung-tanggung nih. Kita ngabisin berapa ratus ribu dolar nih buat ini dong. One eternity later. Oke teman-teman, tahap awal masih seperti ini ya. Setelah Bang Aje coba utak-atik, gue bikin pagar di area luar. Bagian sini gue taruhnya kaca semua guys ya. Karena showroom itu biasa kaca kayak gini teman-teman dari luar. Keren banget kan. Nah karena uang kita berkurang cukup signifikan, gue bakal coba berdagang lagi besok. Ya, supaya kita bisa mengupgrade toko kita menjadi lebih keren. Gua nggak boleh menggunakan semua modal gua untuk mengupgrade toko. Nanti kita nggak ada yang bisa dijual, temen-temen. Nah, kebetulan hari ini kan nggak ada ini lelang dan segala macam nih. Jadi Bang Aji gunakan uangnya full $200,000 untuk membangun toko, temen-temen. Kita butuh mobil yang lebih bagus. Nah, di sini ada marketplace yang buka. Semoga ada mobil sejenis Lamborghini minimal yang bisa kita beli, teman-teman ya. Oke. Gue berharap auction sih. Auction bisa dapetin mobil yang lebih gigi sebenarnya. Ah, ini ada berapa mobil bagus, teman-teman. Nice. Oke, ada Ferrari di sini. Let's go. Ini Ferrari, guys. Oke, Ferrari lumayan, teman-teman ya. $260,000 kita bakal bergen di sini jadi $220,000 bisa nggak? Mau dong.
Let's go. Jadi mobil milik kita, teman-teman. Nice, nice. Kita dapat mobil Ferrari-nya, kita bisa taruh di rumah. Kemudian ini juga kita beli, teman-teman, ya. Kita butuh uang banyak, Porsche yang ini. 150 ribu dolar, kita bakal beli 120 ribu dolar, mau nggak? Mau dong, mau dong. Oke, 125 ribu. Let's go. Nice, nice. Dua mobil, teman-teman, ya. Bawa ke rumah. Tempat repair penuh, ya. Oke, ini juga bisa dijual, guys. Mantap, ini mahal juga nih kayaknya nih. Berapa duit? 60 ribu dolar. Oke, kita bakal bergen, ya. 50 ribu. Oke, karena kita udah punya lokasi yang cukup besar, teman-teman, kita bisa taruh banyak mobil nanti, oke. Mobil ketiga, nice, nice. Ini juga bawa pulang. Ini berapa duit? Kita lihat ya harganya. 30 ribu, nggak tertarik. Ini kayaknya mahal nih. Toyota Supra. Oh, Supra yang kemarin kita beli ya. Lumayan sih, 50 ribu dolar. Ya udah, 45 ribu dolar kita beli ya. Kita beli semua mobil yang bisa kita beli, temennya. 50 ribu deh. Oke, gue butuh duit eceran nih. Oke, kita beli beberapa mobil, lumayan buat naikin level juga sih. Ya, level kita masih jauh sih. Kita taruh di markas. Kita bisa pulang ke rumah. Yep. Sebenarnya kita punya uang lah ya, yang dihasilkan dari toko kita, teman-teman. Kalau enggak, nanti gue nggak bisa upgrade toko nih. Dan lumayan mewah dikit lah. Kita beresin dulu. Tenang aja, gue bisa bersihin dengan cepat, teman-teman, ya. Ferrari in the house, yuk. Repair all part, 10.000 dolar juga. Repair all part. Oke, kita langsung cuci aja menggunakan alat super GG ini. Oke, alat super GG ya. Oke, udah bersih sebagian. Mana tadi angle? Nggak dapat angle lah. Tadi masih ada yang kotor tuh. Oke, yang ini juga kita bersihkan, teman-teman, ya. Habis kita pergi balap, guys. Kemudian kita punya Ferrari nih. Gue bisa balap pakai Ferrari nih. Mobil kemarin kita udah gue jual sih, sayangnya. Coba cek ya, kondisi catnya gimana nih. Coba cek ya. Catnya agak sedikit lecet. Baiklah, kita bakal ngecat dulu di sini. Kita ngecat dulu, guys, ya. Nice, nice. Ini bisa kita jual ya nanti dengan harga yang fantastis. Sebelum kita jual, kita pakai dulu buat balap nanti. Mobil ini juga kita lihat dulu. Catnya juga bermasalah dikit, kita bakal ngecat dulu sebentar ya, teman-teman. Nice, nice. Semoga besok ada ini ya, ada lelang, kita bisa beli mobil GG yang harganya fantastis. Udah selesai gua cat. Kita taruh di... Kok repair sih? Salah pencet. Harus taruh di tow truck. Bentar ya. Oke, tow truck-nya di bagian luar ya. Sayangnya nggak di bagian dalam ya tow truck-nya. Oke, ini ada yang rusak nggak? Ini nggak ada yang rusak, guys, ya. Cuman kotor doang. Bisa dibersihin sama karyawan kita nanti. Parkir dulu ya. Kita bisa masukin ke dalam. Lo juga bisa, guys. Gue siapin tempat parkir di luar atau di dalam ya. Di luar juga bisa. Untuk early belum gue renovasi, taruh luar dulu. Itu gue motor hiasan di sini. Oke. Kemudian mobil ini dalam keadaan sangat baik ya. Kita biarkan si pecel lele bersihin dulu. Nanti baru kita jual. Idealnya sih kita masukin satu-satu, guys, ya. Ke dalam, nanti kita taruh standnya masing-masing gitu loh. Silahkan bersihkan, Om. Kita coba cek yang ini ya. Cek kondisinya lumayan rusak. Kita bakal taruh di sana. Kita perbaiki dulu. Setelah kita pergi balap seperti biasa. Sekarang kita nyuci aja biar cepet, guys. Repair all part. Kita cuci aja ya. Kalau bayar semua, ntar bakal ada tulisannya.
Oke, karo udah bersih katanya. Saatnya kita pergi balap, teman-teman ya. Pergi balap, habis itu kita menjual semua mobil kita, ya. Kita lihat kemarin kita ada menang tuh. Apakah setelah kita menang sekali harga stake-nya bertambah nggak? Ini mobil nggak secepat yang kemarin sih. Errornya nggak secepat yang kemarin sih. Mobil kita yang kemarin lebih kenceng. Oke, tantangannya lebih berat nih guys. Berubah nih mobilnya nih. Berubah mobilnya, berubah. Nah, taruhannya naik nih, $600 ya. Oke, kita coba ya. Kita coba balapan lagi temen-temen ya, $600. Sampai nanti naik terus bisa dapetin $100.000 jangan-jangan. Nah, itu lebih enak sih. $1.000.000 lebih mantap lagi tuh. Ferrari versus mobil apa nggak tahu nih temen-temen. Harusnya easy sih buat kita. Nyalain mesin. Gear up dulu. Buset, dia kelewat tuh. 3, 2, 1. Gua sepit lah dia temen-temen ya. 11 detik ya, kita berhasil di 15 detik dapat $600. Oke, besok harusnya makin tinggi lagi stiknya. Oke, taruhannya makin besar, semakin menguntungkan buat kita. Jadi gue bisa dapetin uang sampingan menggunakan mobil yang mau gue jual. Oke, kita coba jual lagi ya mobilnya. Setelah itu Bang Aji bakal merenovasi toko lagi temen-temen. Setiap kita lewatin pertandingan seperti ini, tokonya itu bakal tutup dan tiba-tiba jadi kotor. Itu bakal naik experience, tapi lama-lama kesel juga. Sabar ya. Keren gak tuh? Nanti gue bakal tambahin itu ya, pijakan mobilnya guys, supaya kelihatan megah. Oke, saatnya kita mulai jualan ya. Gue bakal jual mobil gue yang ada di sini semua. Oh, satu lagi nagung. Bisa sih dapet. Mungkin bisa ke angka $2 juta lagi sih. Uangnya kita gunakan untuk renovasi ini kita ya. Wah, kilat banget nih mobil, cakep. Walaupun gak sekilat mobil gue yang tadi. Woi, cepetan woi, gue mau cat mobil woi. Astaga naga. Minggir woi. Giliran gue coy, aduh. Cepetan coy, oke, thank you coy. Sabar guys ya. Kita pin dulu. Oke, setelah itu kita isi bensin semua mobil kita. Kemudian kita jual semua dalam waktu yang bersamaan. Bisa kita bikin kayak gini loh, kayak showroom gitu. Oke, kita isi air, air isi bensin ya. Air dong, air radiator. Oke, saatnya kita jual semua dalam waktu bersamaan. Semoga langsung laku semua guys ya. Kita open ini, melayang-layang pula kan. Coba ya, kita jual temen-temen ya. Gue butuh uang banyak nih, Ferrari. Harganya bisa 500.000. Oke, 500.000. Ferrarong. Oke, kemudian ini Porsche-nya ya, bisa dapat 250.000. Tutupan tangannya dong. Porsche abal-abal. Kemudian Chevrolet, yep, bisa dapat 120.000. 150.000. Chevy. Oke, kemudian Supra bisa dapat 100.000. Supra rara. Oke, kita punya 4 mobil yang dijual, teman-teman ya. Semoga segera laku. Yep, kalau laku Bang Aji bakal langsung aja renovasi lagi, teman-teman. Gue bakal nambahin pijakan buat mobilnya. Kemudian ini kita bakal pindahin ke tempat yang lebih bagus ya. Sayangnya dia nggak bisa diarahin ke sini, teman-teman. Biasanya kan kita masuk ke dalam showroom mobil ya. Ada kursi. Kemudian di sini pasti ada apa namanya ya? Ada deck situ ya, untuk penerima tamu kayak resepsi gitu kan. Sebenarnya udah cukup bagus. Apakah ini perlu kita tambahin space-nya? Gak perlu sih, bagian depan ini biasanya ada tempat parkir untuk orang perbaiki mobil. Supra dulu temennya, Supra laku nggak nih? Dia mau di angka berapa kita lihat.
81.000. 95.000 angkot. Angkot. Oke, nice. Cukup gampang ya. Mobil yang satu ini juga laku. Porsche kita demonya 185, kita jual 225 lah minimal, udah angkat lah. Kalau mau nggak mau, gua lepas guys. Nggak mau. 220.000 deh, last. Nggak mau, nggak usah. Ya ini tukang nawar-nawar guys, gua emosi nih. Gua beli modalnya berapa ya? Ya dilihat lagi dok, modalnya gua beli 125.000 guys. Ya udah 215.000 deh. Ini udah diskon jauh banget ini. Gak masuk akal nih. Ini sih bisa kita jual dengan harga lebih mahal teman-teman. Si pecelele ini nawarnya gak ngotak. Nah, oh enggak sih, 215.000 udah mahal sih. Maaf. Gua yang maruk. Ya udah, gua kasih 210.000 nih. 210.000 angkat deh. Udah mantok banget buat lu. Ambil. Let's go. Nice ya. Dapat 3, udah 1.200.000 dolar. Ini kita lihat ya, dapat di angka berapa? 90.000 dia maunya, yang ini berapa? Kita lihat tawaran awal ya guys, dari tawaran awal kita bisa ngeliat dia punya deal apa enggak nih. 90.000. Ini berapa? 84.000. Kayaknya tawaran paling gede sih ini ya. Kita jual ke dia 120.000, kayaknya dia mau nih guys. Coba ya. 120.000. Please mau dong. Gak mau. Oke, 110.000 deh. Ambil. Angkut. Gak mau juga. 100.000 terakhir nih. Ambil gak? Gak mau, gak usah. Oke, nice. Terakhir Ferrari ya temennya. Ferrari 375.000. 450.000 angkut. Gak mau, oke. 376 ya dia maunya. Kita coba lihat yang ini. 375 sama aja. 425.000 deh angkut. Udah baik nih gua. Let's go. Kita punya 1,8 juta dolar, lumayan guys ya, meningkat 300.000 dolar. Gua bisa gunakan uangnya untuk merenovasi office kita ya setidaknya ya. Oke, gua bakal renovasi office kita dulu sembari menunggu besok. Oke, teman-teman, karena udah gelap, ya Bang Aji bakal lanjutin keesokan hari. Kita udah berhasil menjual beberapa mobil. Besok kita bakal coba mendekorasi supaya jadi keren, teman-teman ya. Bang Aji udah ada ide sedikit. Kita bisa bikin lift mobil ternyata. Nah, kita bakal taruh di tengah-tengah nanti supaya kita bisa naikin mobil dengan gampang. Kita tidur dulu, lumayan dapat 470.000 dolar yang bisa kita manfaatkan untuk lelang ataupun untuk mengupgrade toko kita. Hari ini ada auction tapi sore. Baiklah, kita ke toko kita dulu. Kesempatan emas ya guys ya, untuk merenovasi toko atau office kita. Oke teman-teman, Bang Aji putusin untuk memperlebar ini kita ya, memperluas toko kita teman-teman ya. Kenapa? Karena space yang di luar tuh nggak bakal kepakai sih. Setelah gue pikir-pikir, kita bisa langsung kayak gini sih ya. Kita bisa langsung kayak gini. Nah, cakep kan. Kemudian kita bisa taruh di sini seperti biasa ya. Lantai duanya. Jadi space bagian interior dalam lebih lebar. Yep, ya. Nah, kita bisa taruh lift nanti di pojokan. Ide bagus gak sih? Oke, kita bakal coba ya taruh support di sini. Nah, ini ada lift buat mobil. Cara naiknya gimana mobilnya? Kayak gini ya berarti ya. Nah, Bang Aji harus sediain lift untuk mobil supaya bisa naik ke lantai 2. Karena kita bikin showroomnya nggak mungkin satu lantai doang kan. Maksudnya ini nggak bisa simetris guys. Liftnya gue taruh di pojokan. Susah nggak ya naikin mobilnya? Kayak gini. Masukin mobilnya ke sini. Susah sih. Ini udah bagus juga sih. Coba ya. Oke, semoga mobilnya bisa naik sih. Kalau kayak gini berarti mobilnya masuknya gimana ya? Coba dulu deh teman-teman ya. Coba dulu, gue penasaran nih. Liftnya bakal seperti apa? Kita belum pernah nyobain soalnya. Untuk tangga orang, kita bisa dari bisa kayak gini kalau kita mau. Ya.
Kita bisa taruh lagi satu di sini kalau kita mau ya, seperti ini. Dulu, nggak bisa putar. Penyakit nih. Gini ya kalau kita mau. Jadi simetris kiri kanan. Ada dua area yang bisa digunakan untuk akses naik ke lantai berikutnya. Kemudian kita bisa taruh wall di sini supaya gua nggak tahu ya ini mobil naik maksudnya gini atau maksudnya gini. Kalau maksudnya gini tuh tangga ganggu nih. Kita harus beli mobil dulu sih guys. Jam 5 sore ya, 2 jam lagi. Kita bisa tambah dekorasi di sini. Ya. Keren gak tuh? Wus keren coy. Keren ya. Kita bisa taruh sini. Car for sale. Sedap gak tuh? Gak perlu pintu kayaknya ya. Perlu pintu gak guys? Pintu kayaknya aneh deh. Gak butuh pintu sih. Pintu malah aneh nanti. Nah kita bisa taruh pijakan mobil guys ya. Ini pijakan mobil. Jadi misalnya kalau kita mau apa namanya, taruh mobil di sini. Kita bisa tuh. Gue pindahin dulu ya ini ya. Nah ini harusnya hadapnya ke depan gini. Oh bisa rupanya. Harusnya di sini nih. Iya, yeah. Kalau ini bisa ditutup, kita tutup gini, guys. Gini. Misalnya ya. Kita taruh wall di sini. Oke, okay, gitu ya. Kemudian tangganya kita geser aja ke agak belakang dikit deh. Oke, teman-teman. Sementara satu tangga dulu di sana, belum ada lantai 2, teman-teman ya. Harap bersabar, Bang Aji bakal coba ke auction dulu. Kita beli mobil. Bang Aji pengen coba liftnya untuk ke lantai 2 itu seperti apa. Apakah harus lurus atau harus belok. Jadi bisa gue atur lagi posisinya. Auction udah dimulai lagi jam 5 sore. Ayo cepat. Ada mobil bagus di nomor 1. Mobil bagus gak itu? Coba cek. Mobil apa itu? Oh BMW biasa guys ya. Cuma 30 ribu dolar Bang Aji gak bakal ambil. Aduh mobil apa ini guys? Guys Audi Q7. Cuma 6.000 dolar. Ah no. Ketiga guys. Astaga naga, mobil abal-abal juga teman-teman. Mobil terakhir. Oh no. Mobil burik semua guys. Oke, ini bukan yang gua harapkan. Tapi ya sudahlah ya. Gak masalah. Kita bakal membawa satu buah mobil di sini. Kadang-kadang memang Ocean ini kurang beruntung guys ya Bang Aji ya. Dapetinnya mobil jelek. Kalau dapetin satu mobil bagus aja udah cakep sih. Tapi kita punya uang yang lumayan sih, 1,7 juta dolar. Gue gak tahu ya bisa beli mobil paling mahal apa enggak. Tapi setidaknya hampir semua mobil udah bisa kita beli sih. Oke, gue bakal bayar. Kita langsung aja ya temen ya. Bawa ke rumah. Ini ya, gak pernah pakai tow truck ya. Kita pulang, gue lanjut renovasi ini. Gue pengen cobain mobilnya untuk ke lift. Untuk melihat gimana fungsi lift ini. Kalau udah ketemu fungsinya, kita bisa desain dengan lebih bagus nih. Toko kita. Coba ya. Let's go. Coba bro, coba bro. Ini kah cara pakainya? Cara pakainya gimana sih? Oh ini tombol liftnya. Oh gini cara pakainya. Oke okay. Cukup gampang dipahami ya. Sekarang gue paham guys. Gue paham. Udah bener sih posisinya kayak gini ya. Berarti udah bener nih posisinya kayak gini guys. Udah bener nih. Kita tinggal nambah tembok doang nih. Nah, biar nggak aneh gitu loh, orang nggak bisa ngeliat gitu kan. Oke, resepsionisnya bisa gue pindah nih guys, mundur dikit. Nah gini kan. Nah kita bisa tambahin guys lantainya di sini.
bisa tahu lantai 2 bakal seperti apa gitu loh. Cakep kan? Ini berasional sih kayak gini. Ini nggak boleh gue tutup ya, kalau gue tutup nggak bisa naik dia ke atas. Coba ya. Ini aja nggak boleh gue tutup nih. Ah, kesimpulannya harusnya tangganya hadap ke sono, guys. Gini paling masuk akal sih, guys. Gini paling masuk akal. Jadi, Bang aja hanya perlu melobangi dua area titik ini sih. Jadi gue bisa naik seperti ini. Ya, ke lantai 2. Oke. Cukup masuk akal ya. Oke, saatnya kita pulang lagi, teman-teman. Oke. Lumayan. Lanjut ya. Kita lanjut, kita pulang dulu istirahat. Besok kita lanjutin pembangunannya lagi. Mungkin nggak gue nunjukin progresnya secara detail ya, karena gue banyakkan mikirnya. Ini bisa gini, ini mesti gini, ini mesti gini gitu ya. Tangga kita taruh satu aja di kanan, bagian kiri bisa taruh untuk nerima tamu. Oke. Jam 3 bakal ada oksigen lagi, let's go. Itu yang gue harapkan. Kita ke office lagi teman-teman ya. Oke, semoga episode kali ini kita bisa punya toko yang keren. Oke. Nah, gue pengen taruh begini lagi nih, buat naruh si mobil teman-teman ya. Lantai 2 nya matiin dulu ya. Nah, jadi kita bisa letakin. Kalau showroom mobil mahal nggak perlu banyak-banyak yang ditunjukin ke pengunjung ya. Dua mobil cukup sih. Kita bisa taruh 3 mobil kalau mau, tapi nanti mobilnya nggak bisa masuk ke sini guys, lift. Kemudian kita taruh tempat ini di sini, shelf ya, supaya kesannya lebih profesional gitu kan. Kemudian taruh tempat nongkrong di sini buat para tamu-tamu undangan ya kan, orang yang mau belanja ya. Kita taruh tempat untuk nongkrong. Khusus tamu VIP ya kan. Bikin 2 deh tempat nongkrong guys ya. Bikin 2 tempat nongkrong. Sabar. Kayaknya beda dari yang situ kan. Bisa dikit, bisa dikit. Nah, udah cakep ya. Kemudian kita bisa taruh sofa yang panjang juga di sini ya. Hadap ke sini. Hadap juga ke sini, Om. Hadap ke sana, Om. Biar enak obrol lah, ya kan? Kita juga bisa bikin ini maju dikit ya. Biar nggak terlalu mepet, aneh banget kalau mepet. Kita bisa bikin sofa buat nongkrong di sini juga kalau kita mau ya, di pojokan sini. Kita bikin sofa manjang, guys. Buat para pengunjung yang bawa anak-anak ya, anaknya suruh nunggu di sini aja deh. Oke ya, kita taruh vas bunga di sini. Yang nggak recok kali orangnya. Oke. Let's go. Lambogati. Oke, udah mau jam 2 guys, saatnya kita untuk pergi ke lelang dulu. Lihat apakah ada mobil bagus, kalau ada kita langsung taruh aja di tempat untuk ini ya. Taruh mobil bagus guys ya. Kece, terkece, kece, amat, amat, sangat. Amat, sangat, cece. Kita bisa punya 1,7 juta dolar lebih kurang yang bisa kita gunakan. Semoga ada mobil istimewa yang kita temukan di sini guys. Let's go, let's go, let's go. Beli tiket, yep. 5 menit lagi baru selesai. 1 menit lagi. Oh, jam 3 sore guys. Oh, gue skip aja deh. Oke, teman-teman, sisa 2 detik lagi. Let's go. Mobil pertama. Oh no. Mobil abal-abal, teman-teman. Gue gak bakal beli mobil abal-abal lagi ya. Aduh, mak, mobil kedua lebih abal-abal lagi guys. Mobil jadul banget. Oke, kita tunggu lagi mobil ketiga. Mobil ketiga. Oh, guys, guys, beda guys. Mobil apa ini? Bukregar. Oke, gue gak pernah punya mobil ini sih. Kita coba beli ya. Lumayan murah harganya.
Kita bakal ngebeat di sini. Mobil ini sih jadul banget ya sini. Oke lumayan. Astaga naga guys, gak pernah beruntung Bang Haji, belum pernah dapetin yang ada di sini guys ya. Nissan GR3, Doge River, Mazda X7 dan Ferrari XXS. Oke. Kayaknya gue harus bersabar sih. Kita ambil mobil kita ini. Kita belum pernah ngeliat mobil ini guys ya. Lumayan keren. Mobil baru kita. Gak sesuai harapan, tapi kita masih ada kesempatan untuk auction lagi. Bang Haji masih mau memperbaiki markas kita supaya jadi lebih keren temen-temen ya. Markas dong, toko kita. Sembari nunggu mobil bagus sih. Ini gue jadiin ini aja temen-temen. Kita coba ya sekalian ya, masukin ke... Buset, jadul banget nih. Jadul banget guys. Mobil kakek gue kali ini. Maksudnya mobil zaman-zaman kakeknya gue guys. Oke, coba ya taruh sini. Nah, teman-teman, oke. Jadi mobilnya kalau kita letakkan di sini dia bakal muter-muter gitu loh. Tapi ada waktunya tuh. Sayangnya mobil kita masih burik banget, guys. Belum ada mobil yang istimewa. Oh my god. Coba ya lantai 2 kita bakal tambahin. Gini caranya. Gue pindahin dulu lampu gantinya. Ini ya kan. Kita bisa nambahin kaca di sini. Oh iya. Bentar banget aja ada ide guys. Gini ya lantai duanya kayak gini guys. Jadi tamu kalau mau masuk lihat ini coy. Keren nggak tuh? Kayak gini ya. Kemudian kita bisa taruh bagian atasnya. Nutup. Udah malam aja, cepet amat waktunya ya ampun. Baru juga gue renov dikit guys. Gak bisa nambahin lampu masalahnya, gelap banget ya. Teman-teman, ini bakal jadi showroom GG Gaming. Tinggal mobil GG-nya aja nih, belum ketemu nih. Sebelumnya sih udah lumayan GG. Duit masih ada 1,5 juta ya. Masih cukup lah buat beli mobil mahal. Masih berharap dapat mobil yang harganya 1 juta dolar, tapi belum nemu guys. Kayaknya mobil pertama kita harus jual lah di mobil yang kilap bagus banget tadi, Audi. Gak ada pilihan sih, kalau nggak gue jual nggak bisa upgrade guys. Lamborghini dekorasi nambahin. Nah ini harusnya di sini guys ya, kudanya. Kudanya gue pindahin di atas. Yang kiri kudanya Lamborghini ya. Kalau Bugatti bukan kuda, yang kuda itu Lamborghini sama ini gitu ya. Ferrari. Oke. Okay. Nice. Oke, okay, ini adalah showroom kita. Masih belum selesai. Belum ada mobilnya, coy. Coy. Oke, okay, teman-teman, kita bakal istirahat ya. Semoga besok ada mobil bagus yang bisa kita beli. Mulai Bang aja masukin ke dalam showroom kita. Kita hanya butuh 4 mobil sih lebih kurang ya, supaya showroom kita terlihat lebih niat gitu loh. Next day auction car market. Oke, okay, car market ya. Oke, okay, Bang aja bakal car market di sini. Ini mobil mahal atau murah ya? Mobil murah ini, guys. Gak ada mobil mahal di sini. Semoga di car market ada mobil super mahal, guys. 1,5 juta dolar nggak kepake nih. Oke, Bang aja ngeliat satu mobil yang menarik. Oh, ini mobil yang kayak kita punya tadi, guys. Yang dua warna. Oh, ada dua lagi. Nice, guys. Audi RR. Let's go. 400 ribu dolar. Bargain. 300 ribu gue angkat. 350 ribu deh.
Okay, let's go, let's go. Angkut, angkut. Let's go, guys. $350. Ini mobil apa nih? Sama ya. $500,000 dia mintanya. Bargain. $400,000. Ayolah, maulah. $450,000. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Dapat dua-duanya, guys. Dapat dua-duanya. Dapat dua mobil ini, temen ya. Let's go. Kita dapat dua mobil yang gua jual di awal tadi, temen-temen. Oke. Okay. Nice, nice. New drift record. Oke, okay, kita perbaiki dulu, guys ya. Perbaiki dulu, perbaiki dulu. Sekarang kita punya showroom keren nih. Kita punya $780,000. Gue pengen balap tapi nanti ya coba ya. Gue pengen lihat nilai balapnya meningkat apa enggak. Kalau enggak ya buat apa temen-temen ya. Taruhannya cuma segitu doang. Harusnya taruhannya nambah dong. Oke. Okay. Sampai di rumah. Perbaiki dulu bos. Perbaiki, perbaiki. Empat. $50,000 guys. Memperbaiki ini $50,000 guys ya. Kita nggak punya skill point tambahan. $50,000 buset perbaikinya ya mahal kali. Ini berapa perbaikinya? 15.000. Oke. Oke, kita perbaiki dua-duanya. Kita bisa letakin di Lamborghini kita nanti dua-duanya ya, biar ganteng dan rupawan. Kita bisa tambahin ini guys ya. Lingkaran seperti ini buat di atas. Tambahin support di sini buat di lantai 2. Nah, kita tambahin di sini. Satu ya kan. Enggak usah banyak-banyak. Kok jadi kayak gitu bentuknya? Aneh banget kok ada oh. Dua ya kan, semoga simetris lah ya. Kayaknya kurang simetris ya. Ini terlalu mepet ini. Move dulu. Ini ya. Oke. Indah, kira manis lah guys ya. Udah cakep sih kayak gini, nggak usah terlalu muluk-muluk lah. Oke. Ini orang kalau mau masuk, ini harus kena hujan dulu guys. Kena hujan dulu nih, kalau nggak mantap gitu ya. Kalau naik kena hujan dulu, dikit-dikit harus pakai umbrella ya. Kita coba pakai pintu ini bisa nggak ya? Coba guys, pakai pintu ya. Oh bisa pakai pintu. Pintunya yang bagus dong. Ini terlalu aneh. Aneh ini. Lek, 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 lek. Kita pilih pintu yang ini aja. Oke. Coba ya. Kita naik ke atas. Pintu sedap. Ini kayak pintu awal kita ya. Ya nggak apa-apa lah ya. Jadi tamu datang silakan dilihat ya. Ini adalah mobil-mobil saya yang super duper kece badai. Ini gue jadi ini temen-temen ya, brand ambassador dari mobil Audi ya. Mobil gue Audi semua coy. Mobil gue Audi semua guys. Lamborghini jadi Audi nih. Lantai 2 kita masukin Audi aja deh. Kita upgrade GG ya. Tapi duit kita $700,000. Kalau ada mobil bagus kita nggak bisa beli guys. Gue tetap harus jual sih ini. Gue jual dulu sih ini. Salah satu. Kita send satu aja guys. Kondisi catnya kurang ya, sama kotor. Satunya gue simpen, satunya gue jual kali ya. Belum bersih total sih, tapi sininya udah lumayan bersih lah ya. Cat dulu om. Cat om, cat om. $7,000 catnya, buset mahal betul. Yang warna hitam gue simpen aja kali ya.
Belum bersih total loh, buset dah. Oke, udah bersih. Kita coba polish guys ya. Ini mau gue pakai nih. Warna hitam. Gantengnya. Guys, warna hitam guys. Hitamnya benar-benar hitam pekat nih. Nah, ini pas nih, ini pas nih. Cakep. Oke. Ini mau kita jual sebenarnya. Kita jual satu. Sini uang kita punya 1 juta dolar gitu loh. Supaya next day kita bisa beli mobil yang mahal dan lebih bervariasi gitu. Oke, warnanya. Emang udah bersih ya? Kurang 1% guys. Waduh, 1% di mana nih? Biar si pecel lele aja dia yang bersihin. Oke, baiklah. Biar pecel lele kita yang bersihin. Teman kita bersihin bro. Gua matiin dulu ya si bensin. Kita atur ya web page. Aduh, kita jual dulu ini. Kita punya ada berapa mobil BMW yang di atas juga kita jual aja kali ya. Audi RR warna hitam putih, harganya bisa dapat 800.000 dolar. Kita taruh 850.000 ya. Audi putih. Kita jual ya, teman-teman. Oke, sabar ya. Ini laku. Ini sih bakal gua tetap taruh sini. Oh, dia kalau gerak jadi miring-miring ini, kocak. Udah gua taruh posnya bagus guys tadi. Masih bagus sih posnya. Ada yang datang langsung beli temen-temen ya. Nice, nice. Semoga langsung laku temen-temen. Kita punya uang 1 jutaan. Besok kita ke lelang lagi ya. Berusaha mendapatkan mobil paling istimewa sih gua. 850.000. Dia mau 550. Gak sanggup lah bos. Gua belinya gak segitu bos. Gua beli. Oke, kita jual 650 lah guys ya. 680.000 mau gak? Nice, langsung diangkut ya. Lumayan temen-temen, untung kita punya 1,3 juta dolar. Baiklah, untuk toko menurut gue sih udah lumayan bagus ya toko kita ya. Gak ada lagi yang bisa kita tambah-tambahin guys. Gak ada lagi yang bisa banget aja tambah-tambahin. Cuman paling gue rapi-rapiin dikit ya. Paling kita kalau mau niat nambahin mobil banyak. Oke, ini udah lumayan lah. Tinggal mobilnya aja nih, belum dapat mobil yang bagus kita. Ayo dong, kasih gue mobil GG kek. Kita coba ke atas ya. Oh, ini liftnya gak bisa turun gini. Kalau turun ke bawah gini, kegencet gak gue? Oh, enggak. Untungnya. Kita bisa naik lagi temennya. Oke. Oh, kita bisa letakkan kayak gini guys. Weh, weh, gak kelihatan weh. Kelebihan weh. Ya ampun, sama lednya. Nah, cakep ya gini ya. Sedap. Aduh, gak pas pula bos. Sekali pasinnya guys. Bingung gue. Oh, bisa ditekan terus remnya. Kalau ini baru ngerti gue. Nah, udah bagus ini. Oke, udah bagus sebetulnya. Cuma kadang-kadang dia nggak mau muter, kocak emang. Kita sebenarnya nggak perlu pakai tangga ya, bisa pakai lift juga temen-temen. Dia mau beli lagi nih. Oh nggak, mau dibersihin sama dia. Oh, tapi karyawan kita nggak bisa kalau nggak naik tangga temen-temen. Dia nggak bisa naik lift. Jadi tangga itu tetap perlu. Oke, baiklah. Last one. Gue masih penasaran temen-temen. Kita belum dapetin mobil yang bener-bener GG gitu loh. Gue cari dulu ya, kita tidur. Cari mobil GG dulu kita. Nah, ada auction nih jam 11. Semoga ada yang istimewa temen-temen ya, jam 11. Udah gak ada yang menarik sih. Kalau kita judi juga gak guna, gak ada duitnya, ya kan?
Menurut gue gini juga udah lumayan bagus lah ya. Tinggal nambahin mobil sih sebenarnya. Kalau kita mau lebih ideal lagi, kita susun supaya bisa taruh banyak mobil, guys. Tapi biasanya showroom tetap ada tempat duduk ini. Kalau nggak ada tempat duduk, kasihan pelanggannya, ya. Gue ada ide temen ya, kita bikin kayak gini aja ya. Oh, ini keren juga temen, tambahin kayak gini, guys. Oh, keren juga loh, taruh pagar di lantai 2, guys, supaya anak kecil nggak jatuh ya. Nah, lumayan keren sih. Tambahin pagar gini. Oh, tapi ini karena nggak ada lantai, kita nggak bisa taruh pagar. Oh, gue ada ide, gue ada ide. Gue akalin nanti. Kalau taruh tembok kan jelek ya. Taruh pagar gini, supaya orang nggak jatuh. Nah, ini kita taruh lantai dulu sebentar. Biar bisa naruh pagar. Bisa taruh pagar, kita lepas lantainya. Bisa gitu nggak ya? Biasanya sih bisa, guys. Ini namanya 1000 IQ gameplay nih. Bisa kan? Pagarnya jadi nempel di kaca. Agak aneh sih, tapi ya mau gimana? Baiklah teman-teman, kondisi toko kita sekarang seperti ini. Jauh lebih elegan ya daripada episode sebelumnya yang sangat culun. Gue nambahin beberapa vas bunga di sana. Jam 11 pagi bakal ada lelang. Gue berharap kali ini kita mendapatkan mobil yang istimewa. Kalau enggak, ini bakal sedih banget sih gue. Karena gue belum dapetin mobil yang ada di sana, guys. Gue pengen punya mobil legendaris gitu loh. Oke. Mobil pertama, mobil jadul temen-temen. Aduh, nggak tertarik, bos. Semoga mobil kedua bagus, guys. Kita coba ngintip deh. Gak bisa ngintip ya. Ngintip, ngintip, ngintip. Bisa nggak ngintip? Gak bisa ngintip, guys. Kalau bisa ngintip, kita lihat mobil yang kedua, ketiga, keempat apa. $100.000. $100.000 juga, guys. Gue ngeremehin, temen-temen. Oh my God. Ternyata ini mobil bagus, temen-temen. Mobil jadul tapi bagus. Gue gak ngeliat tadi temen-temen, astaga, gue meremehkan dia ya. Oke, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Kita gak boleh ngeremehin sih. $175.000 lumayan juga sih kalau kita taruh di ini kita temen-temen. Di toko kita. Buat jadi pajangan gitu ya, mobil vintage. Lantai 1 mobil vintage, mobil 2, lantai 2 mobil mahal gitu kan. Mobil baru. Please, kasih gue mobil GG Gaming, please, setelah ini. Oh my God, ini mah abal-abal, guys. $11.000 doang. Oh my God. Kayak mana bang ngeje, guys, guys. Last one, guys. Astaga, mobil apa ini? Oke, teman-teman. Auction hari ini, mobil abal-abal semua. Bang Acip belum mendapatkan mobil yang bagus. Gue masih kecewa banget ya. Kita punya $1.000.000, tapi kita nggak punya mobil yang mau kita beli, teman-teman. Sayang sekali. Sedangkan toko kita udah keren gitu ya. Dari jauh udah kelihatan, wow. Lumayan lah ya, ada sedikit keniatan di sini. Oke, ya sudahlah. Ini juga vas bunganya terlalu besar ya untuk di meja ya, alay banget. Kita hapus aja lah vas bunganya. Malah kelihatan lebay. Oke, di sini Bang Aji bakal mengganti hari lagi seperti biasa. Bang Aji bakal ganti hari lagi temen-temen. Ya, gue sedang memburu mobil super bagus yang ada di auction atau dimanapun itu ya. Belum ketemu temen-temen. Belum ketemu. Hari ini ada car market ya, kita coba lihat deh. Kok tiba-tiba event, ini gue jadi aneh gini ya. Sensitivity-nya. Kita lihat lagi car market ada apa di sini. Coba ya. Oke, ada mobil lumayan di sini. Oke, ada mobil jadul, guys ya. Ini mobil jadul bisa kita tawar, lumayan mahal nih kayaknya ya. Fiat Abarth. Harganya $150.000, guys. Kita pergi nih ya, $135.000 coba. Oke, lumayan guys ya. Kita dapat mobil jadul, teman-teman. Ini mobil jadul. Ini cocok untuk lantai pertama sih menurut gua. Ini mobil apa ya? Ini bagus juga bentuknya. Ini kayak Supra deh. Supra. Oke, enggak. Gua bakal ngambil mobil jadul ini. Kita letakin di lantai 1. Ini mobil jadul tapi mahal, guys. Jadi lantai 1 kita bakal taruh mobil-mobil vintage. Lantai 2 kita taruh mobil GG.
Udah tuh kenceng banget mobilnya, buset. Mobil boleh jadul guys, speednya ini loh. 160 guys, ngalah-ngalahin Lamborghini coy. Buset, 140. Oh, gak lecet lagi temennya. Nabrak gak lecet lagi, gigi banget tuh mobil. Gue meremehkan mobil-mobil jadul ya. Bagus-bagus ini mobilnya. Keren. Kalau bisa lihat showroom kita di kanan. Kita perbaiki dulu ya mobilnya. Ada yang rusak gak disini? Kayaknya gak ada deh. Oh, ada rusak dikit. Kita perbaiki dulu mobilnya. Repair all part. Yep. Kemudian gue bakal mindahin mobil yang dibawa ke atas ya. Mobil ini khususnya, mobil bawah gue taruh mobil vintage aja. Mobil gigi-gigi gini yang baru-baru kita taruh di atas sih ya. Buset ya, kelihatan pak mobilnya. Buset, jadi kamera samat. Gini supir ini, bukan supir abal-abal nih, senang teman-teman. Maju dikit, maju dikit. GG nggak tuh? Kurang maju dikit ya. Oke, ada GG ya guys ya. Dua mobil di atas, satu BMW, satunya Audi. Gue belum dapet yang GG-GG banget ya. Gue ada satu space kosong buat mobil jadul di bawah. Porsche jadulnya malah nggak ada gue temen-temen, udah gue jual semua Porsche jadul gue. Nggak apa-apa lah, kita taruh mobil jadul ini aja. Boleh bentuknya jelek sih ya, tapi kualitasnya jangan ragu nih. Gue bakal paint super bagus nih guys, tenang-tenang. Baiklah, kita bakal paint ya. Warna oke aja, tapi kita polish maksimal guys. Sedap! Ganteng nggak tuh? Kilap. Metalik. Wih, gila guys, kayak mobil kaleng. Keren banget coy. Kurang mengkilap nih mobilnya guys, kita kilapin dulu ya. Mobil gua kilapin warna-warni kita bikin. Gua kilapin dulu warnanya nih. Oke, kita kilapin dulu warnanya. Oke, polish. Warna mobil-mobil jadul itu biasanya warna hijau-hijau gini guys. Game kayak GTA nih, sedap. Mobil GTA guys. Gile, kilat banget coy. Kayak Sprite nih. Ya, kayak Sprite guys. Kalian Sprite nih guys. Ngakak. Oke, bagus sekali posisinya lah. Lihat nih. Iya, yeah, kayak mobil GTA San Andreas gitu loh. Oke, sisa satu mobil lagi. Belum ketemu-ketemu mobil yang bagus guys. Sorry hatiku. Last one. Gue coba sekali lagi sih ya. Ini gue record lebih dari 2 jam dengan gamenya. Jadi ini perjuangan banget sih. Untuk mendapatkan mobil bagus itu susah banget game ini. Coba lagi. 1 hour later. Mobil keempat guys. Apa itu? BMW. Insaf lah. Oke, sabar ya. Kita coba sekali lagi, percobaan terakhir guys ya. Kalau masih dapat mobil abal-abal, gak ngerti lagi gue. Bener-bener melatih kesabaran ya Bang Eji ya. Belum mendapatkan satupun mobil yang idaman gitu ya dari auction. 1 hour later. Apakah itu mobil bagus? Kayaknya bukan. Oke, gue telat. 20.000 doang. Oke, gak apa-apa. Ini bukan mobil yang gue mau. Please, muncul mobil yang bagus setelah ini. Gue gak butuh ini. Please lah, berikan saya. Bang Aji sudah mau menangis setiap hari. Menunggu. Tolong, go. Ini harapan terakhir gue sih guys. Kalau ini masih belum dapat, kayaknya memang takdir Bang Aji itu gak mendapatkan mobil di antara 1 dari 4 nih guys.
gue udah hampir menyerah temen-temen ya. Karena gak setiap hari ada auction ya. Jadi gue harus skip hari itu menghabiskan banyak waktu temen-temen. Gue berharap sih dua. Oh my god, apaan ini? Suzuki nih. Aduh. Guys. Mobil apa itu? Oke. Aduh, Ferrari 430 teman-teman. Gua udah pernah punya nih, guys. Aduh, gua tungguin dari tadi dapatnya ini doang, teman-teman. Kita enggak dapat yang GG Gaming, guys. Kita dapatnya Ferrari doang nih. Ya coba gua lihat dulu deh. Kondisinya sih prima ya, teman-teman. Bisa kita jual lagi sih. Sayangnya gua enggak dapat mobil yang paling GG sih, teman-teman. Ya, uang kita juga terbatas banget sekarang. Kita bisa pin warnanya sesuai yang kita mau. Ferrari merah lah ya. Merah darah. Polis. Sampai silau, guys. Sedap. Jeng. Mobil gua kaleng semua, temen ya. Mobil kaleng nih, bos. Bawa mobil vintage atas mobil Sultan. Ya, Sultan juga sih, sama-sama sih. Cuma yang atas mobilnya lebih mobil GG gitu loh. BMW-nya buat apa lah di situ ya BMW? BMW murah nih. BMW murah nggak pantas berada di sini. Sombong juga gue. Nabrak lagi BMW-nya kocak. Udahlah ya teman-teman ya, apalah yang bisa bakal lakukan ya. Gue gak bisa mengatur spawn dari mobil yang bakal bisa kita jual. Kita setidaknya punya curup yang bagus lah yang kita build saat ini juga teman-teman ya. Di episode kali ini Bang Aji udah berhasil membuat curup ini nggak pakai gue lama-lamain teman-teman ya. Lambo Gati dengan mobilnya yang super duper kece badai. Baiklah teman-teman, ini bakal jadi hari terakhir kita ya. Kita ke car market, kita ngelihat ada mobil apa yang dijual di sana. Karena nggak ada auction hari ini, siapa tahu ada mobil baru yang nggak pernah kita miliki ya. Tapi kayaknya nggak ada sih guys. Nggak ada ya mobilnya BMW sama mobil Audi yang kita udah punya. Berarti secara official Bang Aji udah menamatkan game satu ini. Sayangnya kita nggak dapetin mobil-mobil legendaris yang bisa dibeli temen-temen ya. Sayang sekali. Ya tapi setidaknya gue udah berhasil renovasi toko kita lah. Semoga ini bakal jadi serial singkat yang cukup seru ya. Next episode kita bakal main game yang berbeda lagi temen-temen ya. Semoga kalian terhibur dengan episode kali ini. Sampai jumpa lagi di gameplay-gameplay lain yang lebih seru nantinya. Dadah.